kembali lagi di channel YouTube aku, Dia Paramita. Kali ini aku akan membuat makeup tampilannya glam makeup look yang tentunya bisa digunakan saat pergi ke pesta. Nanti aku akan tunjukin kepada kalian semua gimana sih step by step makeup aku ini. Nah, pada tutorial kali ini, aku akan mencoba mengkonsil bekas-bekas jerawat di wajah aku menggunakan Wardah Everyday Luminous Creamy Foundation Extra Cover yang 03 Beige. Jadi dia sebenarnya foundation, jadi sebenarnya ini adalah cream foundation dari Wardah. Teksturnya juga ya nggak terlalu creamy, agak keras sih. Oke, aku lupa kenapa dari tadi aku pakai jari, sedangkan sebenarnya aku di sini punya kuas konsil. Ya udah, aku pakai kuas konsil aja ya. Meratakan warna di krim, aku menggunakan oval brush yang sempat booming banget. Dan ini oval brush yang unbrand. Aku beli di toko kosmetik biasa langganan aku. Oke, jadi ini diratain aja. Yang aku suka dengan menggunakan oval brush ini untuk meratakan liquid foundation atau BB cream atau DD cream seperti ini, hasilnya itu rata benar-benar, karena bulu sikat oval brush ini rapet banget. Oke, sekarang mau misalnya nge-bake dulu bawah mata aku supaya concealer yang tadi ya, supaya yang foundation yang tadi itu nggak masuk ke garis-garis mata. Jadi caranya, jadi aku pakai loose powder dari Face to Face. Perpaduan antara coklat terus warna-warna kecil ini, nanti hasilnya seperti apa, lihat aja. Jadi yang pertama, oke, aku sapukan warna coklat dulu ke seluruh kulit. Thank you.
jadi aku nggak pakai eyeshadow. Biasanya kalau pakai eyeshadow base itu hasilnya lebih bagus, lebih pekat, tapi karena eyeshadow ini sudah cukup terlihat tanpa eyeshadow base. Karena mau buat glam look, aku mau pakai ini. Coklat glow, terus tutupan luar mata. Jangan lupa cirinya ditarik ke mata bagian bawah. Karena ini glam look, aku mau pakai eyeshadow glitter abu ini untuk warna yang lebih pekat. Aku mau tambahin eyeshadow base dari di setengah kelopak mata. Selanjutnya, seperti biasa pensil alis aku ada dua, ada Rivera dan yang terbaru ada Face to Face Eyebrow. Sebenarnya sih awalnya aku mau cari eyeliner pensil dari Face to Face ini, kenapa nggak dipakai sih aku Face to Face Eyebrow. Oke, pertama untuk step alis biasa aku sikat. Oke, lanjut ke menggambar alis. Seperti biasa aku menarik garis dari depan ke belakang sini. Terus dari sini, nah untuk bagian atas itu nggak terlalu dari depan, tapi dari setengah, seperempat lah.